Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Marwah Koi. Jadi edisi malam ini saya ingin mereview tentang sirkulasi dan pemipaan kolam koi saya dengan berbentuk miniatur 3 dimensi yang saya buat sendiri dengan styrofoam. Saya buat untuk miniatur ini secara detail sekali untuk di kolam koi saya, pemipaannya, sirkulasi, serta media-medianya nanti akan saya upload di video berikutnya. Jadi yang saya jelaskan di sini tentang sirkulasinya dan pemipaan untuk kolam koi saya, karena kolam koi saya tidak besar tapi ya mini lah. Itu kolam koi pencetak ikan-ikan super bulky, sobat Merogoi. Jadi banyak pertanyaan juga dari subscriber saya, terima kasih. Jadi saya akan bahas di edisi kali ini tentang sirkulasi dan pemipaan kolam koi saya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, yang baru ketemu channel ini atau yang baru melihat ya channel ini, bisa dibantu subscribe, like, dan share tentunya agar channel ini terus berkembang dan memperkenalkan seputar dunia perkoian khususnya. Jadi jangan kemana-mana, yuk kita simak untuk miniatur 3 dimensi yang saya buat secara detail sekali. Ya mungkin hampir 100% mirip. Jadi kita akan simak untuk videonya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Marwah Koi, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para pencinta koi. Nah ini miniatur 3 dimensi yang saya buat dengan styrofoam. Nah ini sangat mirip dengan asli kolam koi saya ya. Jadi kolam koi ini saya jelaskan lagi, panjang dari ujung sini sampai sini. Nah, sampai sini nih, ini 240 cm. Panjang chambernya 80 cm. Nah, ini panjang chamber 80 cm. Untuk lebarnya 120 cm, lebar 120 cm. Nah, jadi untuk kolam ini ukurannya 3 tonan. Untuk kedalamannya 80 cm. Kedalaman kolam ini 80 cm. Jadi kolam ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 chamber di dalam filter ini. Nah jadi kolam ini di tengah, awal tuh masuk dari bottom drain. Nah ini ada bottom drain di tengah ini, lubang bottom drain.
namanya. Nah, jadi nanti akan masuk ke chamber 1. Lalu skimmer. Nah, di sini ada skimmer sobat Maroko. Skimmer ini juga masuk ke chamber 1. Kita buka untuk chamber 1 ini. Nah, ini udah saya buka. Nah, jadi tampilannya seperti ini untuk chamber saya. Jadi awal kotoran yang ada di kolam utama tersedot ke bottom drain, masuk ke chamber 1. Nah, ini chamber 1. Nah, ini pipa bottom drain ini lewat sini ke chamber 1, isinya brush. Jadi chamber 1 ini full brush. Lalu skimmer ini, skimmer. Nah, ini juga masuk ke chamber 1. Nah, ini pipa skimmer. Bottom drain skimmer masuk chamber 1. Lalu masuk ke chamber 2. Nah, ini chamber 2 sobat Marokoi. Jadi antara chamber 2 ke chamber 3 itu melalui pipa yang saya buat dengan leher angsa. Nah, ini pipa leher angsa ke chamber 3. Chamber 1 lalu lewat ke chamber 2. Chamber 2 ini isinya di kolam saya jet mat dan jaring nelayan, itu mekanis semua. Nah, jadi isi dari chamber 2 di kolam saya itu mekanis semua, melewati pipa leher angsa ini ke chamber 3. Kita buka chamber 3. Nah, ini chamber 3-nya. Nah, jadi ini kita lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi pipa-pipa ini, pipa 1, 2, 3 itu 4. Mana nih, nggak kelihatan. Nah, yang ada ini putihnya nih, yang saya taruh styrofoam putih blur, itu pipa backwash. Nah, ini pipa backwash, nanti akan saya jelaskan untuk backwashnya kemana ini chamber. Nah, dari chamber 3 isinya full media biologis. Nah, chamber 3 ini isinya media biologis. Lalu ke chamber 4. Kita buka. Nah, ini masuk ke chamber 4 sini sobat Maroko. Jadi dari leher angsa ini yang chamber 2 turun ke bawah. Nah, ini turun ke bawah. Lalu naik ke chamber 4. Chamber 4 tuh ada pipa 1 2 3 4. Ada pipa 4 ini yang menghubungkan chamber 3 ke chamber 4. Jadi dari bawah lalu naik ke atas pipanya. Nah, masuk chamber 4, di sini saya taruh biobol, full biobol di chamber 4. Lalu masuk lagi terakhir ke chamber 5. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5, ada 5 kotak sekat di chamber filter saya. Ukuran chambernya ini 80 cm kali 120. Lebar 120, oh berarti panjang ya, sorry, panjang 120, lebarnya 40 cm. Nah, dari chamber terakhir chamber 5 isinya, di sini tuh bisa ditaruh media biologis. Media biologis yang saya taruh di chamber terakhir ialah momogi. Nah, chamber 3 juga full biologis momogi. Jadi chamber 3, 4, 5 itu isinya media biologis semua. Lalu ini pompa.
Nah, pompa ini mengalir ke waterfall. Nah, ke sini. Nah, ini lari ke sini ke waterfall. Nah, itu bisa dilihat pipanya. Nah, jadi dari pipa water pompa ini, nah ini sebelah sini terus nah masuk ke waterfall sini. Dari waterfall turun. Nah, melewati kotak ini. Nah, ini kotak ini isinya jaring nelayan dan biobol. Dulu sempat saya kosongkan buat ikan, tapi ya buat menu-menuhin filter aja, jadi saya isi aja media biologis, biobol, dan sebelah sini jaring nelayan. Lalu turun ke waterfall kolam. Nah, jadi di pompa yang terakhir ini, pompa ke waterfall lewat pipa sini terus naik sini. Nah, yang satunya ini adalah pipa Venturi. Pipa Venturi ini yang keluar ke kolam, mendorong keluar kolam buat arus. Jadi ini buat arus akan terdorong ke BD dan masuk ke skimmer. Fungsi arus ini saya buat di atas agar mendorong kotoran di atas masuk ke skimmer dan ke BD. Nah, jadi di sini juga saya pakai, nah ini media MBBR. Nah, ini kotaknya ini seperti ini tong sampahnya. Jadi di kotak ini saya pakai dua pompa. Ini pipanya masuk di kolam utama, ada dua, masuk ke media MBBR sini, lalu keluar ke kotak yang waterfall sini yang isinya jaring nelayan, lalu masuk ke kolam utama. Nah, jadi di kolam utama ini ada tiga media nih, skimmer, Venturi, dan overflow. Overflow ini gunanya ialah jika air yang dripping, nah ini pipa dripping dari air sumber, ini bisa dilihat pojok sini. Nah, ini pipa dripping masuk ke kolam utama, pasti akan penuh jika terus mengalir dari pipa dripping dan akan terbuang ke overflow. Jadi overflow ini langsung kebuang ke solokan sobat Maroko. Nah, ini pipa overflownya nih. Nah, ini langsung kebuang keluar. Nah, jadi seperti itu untuk alur dari filterisasi kolam saya, sirkulasinya dari bottom drain skimmer masuk ke chamber pertama. Nah, pipanya seperti ini, pipa bottom drain. Nah, ini pipa bottom drain masuk ke chamber utama sini. Nah, itu pipa bottom drain dan pipa skimmer di chamber pertama. Jadi pipa-pipa yang saya buat atasnya putih ini ialah pipa backwash sobat Marwako. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima ini sebenarnya ada paling bawah, jadi nggak saya buat karena ribet. Nah, jadi kalau mau backwash tinggal tarik pipa-pipa ini. Nah, ini diambil pipanya, tarik, ini tarik, tarik, pipa ini tarik. Jadi sebenarnya yang rutin di backwash itu bukan media biologis di chamber 3, 4, dan 5 ini nggak pernah dibersihin. Yang sering dibersihin ialah chamber 2 dan chamber 1 isinya brush, chamber 1 full, chamber 2 isinya jackmat dan jaring nelayan. Ini harus sering dibersihkan. Jadi untuk backwash dia masuknya ke kotak sini. Nah, ini sebenarnya kotak backwash. Jadi kita ambil aja nih kotaknya, kita lihat kayak apa. Nah, ini kalau kita backwash cukup tarik pipa ini nih. Set,
Nah, ini tarik pipa backwash. Nah, ini pipa ini air yang di chamber 1 akan ngalir ke kotak sini. Tentunya di kotak sini lebih rendah sekali daripada chamber-chamber yang ada di filter saya. Nah, jadi di sini itu ada pompa untuk membuang atau menguras dari chamber-chamber yang ada di filter ini, akan masuk semua ke sini, lalu akan dibuang lewat pompa ke pipa overflow sini dan kebuang ke solokan. Nah, ini pipa overflow. Pipa overflow ini yang dari sini kebuang ke solokan. Jadi dari pipa back, kotak chamber ini, iyalah ini kotak chamber nih sobat Maroko ya. Jadi melalui pompa nyedot buang ke overflow solokan. Nah, ini yang sering dibersihin tuh seminggu sekali tuh yang di sini untuk beras. Dan untuk pipa yang ini chamber 2 sama, kita tinggal tarik ces. Nah, dia akan melewati chamber 1 lalu ke sini. Nah, ini. Jadi pipanya seperti ini. Ini pipa kita lihat dari sisi bawah. Ini pipa backwash. Saya jadi satu. Saya bentuk paralel. Dari tiap chamber kotak ini lewatin pipa backwash ini ke bawah. Ini pipa backwash, ini pipa BD. Nah, ini pipa pompa. Nah, ini pipa pompa sobat Marwoko. Nah, jadi kalau setiap mau backwash tinggal cabut aja. Nah, untuk media biologis ini jarang dibersihkan sebenarnya. Paling 1 bulan sekali kita tinggal cabut. Lalu tutup lagi untuk yang sebelah sini. Agar tidak masuk ke chamber sini, chamber 2 dan chamber 1 untuk pipanya. Nah, jadi sama juga dengan yang selanjutnya, pipa-pipa backwash ini. Jika kita ingin backwash atau bersihkan chamber yang sebelah sini, jadi tinggal tarik pipa ini, tarik, lalu yang pipa ini tadi dimasukin lagi. Nanti akan masuk ke kotak chamber sebelah sini. Nah, ini akan dibuang lewat pompa ke overflow, kebuang ke solokan. Nah, jadi kotak yang pojok sini khusus untuk backwash. Jadi untuk sistem filternya seperti ini sobat Maroko. Dari kotoran yang ada di kolam utama masuk ke bottom drain, lalu dari skimmer yang kotoran di atas ini masuknya ke skimmer ke chamber 1. Yang bottom drain kotoran di bawah juga masuk chamber 1. Bottom drain ini pipanya yang sebelah sini, skimmer yang ini. Nah, jadi dari chamber 1 masuk chamber 2. Nah, chamber 2 itu ada leher angsa. Nah, jadi alir, mengalir, dan kotoran akan mengendap ke bawah, yang bersih akan naik ke atas. Lalu turun lagi ke chamber 3. Setelah dari chamber 3 masuk ke pipa untuk chamber 4. Ini posisi di atas. Turun, air bersih akan naik ke atas. Kotoran pasti ngendap di bawah. Nah, lalu pompa. Pompa ini pertama dia akan ngebuang ke waterfall ujung sini. Nah, itu ada pipanya juga. Jadi lewatnya sini. Dari pompa terus naik sini, turun baru ke waterfall kolam utama. Nah, ini pompa Venturi mendorong kotoran dari atas agar masuk ke skimmer. Nah, ini overflow, jadi yang dripping dari pipa sini masuk kolam utama penuh akan kebuang lewat overflow sini, kebuang terus solokan. Jadi simple kayak gini aja untuk
sirkulasi dan pemipaan dari kolam koi kuspakan saya. Kurang lebihnya ya seperti ini. Nggak ribet untuk sirkulasi dari kolam koi saya, ya bisa kalian lihat sendiri. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Dari saya mungkin kayak gitu aja, kurang lebihnya saya ucapin banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kalian semua para pecinta koi dimanapun berada. Oke, cabut dulu ya. Oke sobat Marokoi, jadi kayak gitu tentang sirkulasi dan pemipaan dari kolam koi saya khususnya. Jadi pesan dari saya untuk para pemula yang baru hobi koi, harus ada bottom drain dan sebagainya di kolam koi agar kolam koinya tidak salah dalam sirkulasi dan pemipaan kolamnya. Tentunya koinya agar tumbuh maksimal dan jumbo serta sehat pastinya. Mungkin dari saya kayak gitu aja, kurang lebihnya saya ucapin banyak terima kasih sekali lagi. Dan yang belum subscribe bisa dibantu subscribe agar channel saya Marokoi juga terus berkembang tentunya. Mungkin dari saya kayak gitu aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi buat persahabatan. Ciao.